aksi menari massal ratusan murid Taman Kanak-kanak yang ada di Kabupaten Purbalingga. Lagu jaranan mengiringi tarian kuda lumping yang dibawakan anak-anak tersebut di Taman Edukasi Sanggaluri Park Selasa siang. Bukan sembarang kuda lumping, perlengkapan tari tersebut terbuat dari debok atau batang pohon pisang. Meski sangat sederhana, kuda lumping debok ini tak sedikit pun mengurangi kemeriahan tarian massal. Beragam ekspresi anak-anak nampak saat menari. Ada yang tertawa ceria, ada pula yang bersemangat dalam menari, bahkan ada pula yang nampak menangis karena tak hafal gerakan tari. Ebek? Iya. Ini bikinnya ceria apa bikinnya? Debokan. Debok, asik nggak mainnya? Asik. Bisa maininnya? Iya. Gimana? Rasanya maininnya gimana? Asik banget? Iya. Kayak naik kuda ya? Tarian massal digelar untuk lebih mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada kebahagiaan yang dapat dicapai dengan cara sederhana. Tak harus bermain mainan modern seperti smartphone atau gadget lainnya, bermain mainan tradisional pun dapat menggembirakan bahkan menyehatkan. Mereka pasti taunya hanya gadget, YouTube, dan sebagainya seperti itu. Negatif juga Pak ya? Kalau menurut saya, karena saya punya anak tiga, mainannya juga gadget terus, seperti itu. Jadi kita terinspirasi lah mengenalkan mereka ke budaya-budaya yang dulu dan mainan-mainan ibu-ibunya di zaman dulu. Dengan dikenalkannya permainan tradisional sejak dini, anak-anak dapat terhindar dari pengaruh buruk atau kecanduan gadget. Selain anak-anak dapat bergembira dengan cara mudah, keberadaan permainan tradisional pun dapat terselamatkan dan tidak punah. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NEM.